Fabiay ya, alai rabbikumatukathbab. Kemudian yang kedua salat rawatib. Ada saya lihat di YouTube menyampaikan bahwa nanti sudah asal baru kita lakukan salat usus jumat. Usus jumat ini Ustaz? Uh, salat sunda. Dia sebelum Jumat itu jadi adanya sholat sunnah di hari Jumat itu itu sholat sebelum Jumatnya jadi siapa yang datang hari Jumat maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Paliya Soli ma badalahu hendaknya dia sholat apa yang tampak baginya maksudnya berapa rakaat saja dia sholat jadi saya datang ke masjid misalnya jam 10 pagi saya mau sholat dua rakaat dua rakaat sampai jam 12 siang juga nggak apa-apa Iya. Apakah sholat sunnahnya dikatakan sholat rawatib sebelum Jumat? Nah itu bahasa diucapkan oleh sebagian orang di pembahasan fikih. Tapi yang benarnya dia itu tidak dianggap rawatib ya karena rawatib itu kaitannya dengan sholat lima waktu. Sedangkan Jumat beda dengan sholat duhur. Jumat beda dengan sholat duhur. Ya ada rawatibnya itu sebelum duhur. Kalau Jumat tidak, Nah, itu masalah bahasa saja ya dihitung rawat ya atau tidak, tapi syariat solatnya seperti itu. Adapun solat dikatakan solatnya nanti setelah adan pertama solat, nah, itu tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil yang kuat menunjukkan akan hal tersebut. Jadi pendalilan untuk solat sebelum Jumat itu tadi yang saya sebutkan, siapa yang masuk ke masjid, dia solat dua rakaat, dia ingin tambah lagi sesuai dengan kehendaknya silahkan. Tidak ada masalah.